Baik, terima kasih Nazri. Assalamualaikum dan salam hormat. Projek Pusat Pengumpulan dan Pemprosesan CPPC Kubong Limbang dijangka siap sepenuhnya pada Mei tahun hadapan. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, CPPC antara kaedah bagi menyelesaikan masalah dalam memasarkan produk pertanian khususnya di Limbang. Skala yang besar. Sebab itulah kita membuat pendekatan untuk melibatkan sektor swasta. Dari segi yang penting adalah pemasaran, dan sebab itulah konsep ini kita gunakan, yang mana kita membina CPPC dan kita invite big player, company yang mempunyai pasaran terutamanya di luar negara. Beliau ditemui pemberita selepas membuat lawatan ke tapak projek CPPC di Kubong Limbang. Jelasnya, CPPC Kubong Limbang akan menumpukan kepada beberapa jenis tanaman utama, antaranya durian, nangka madu, nanas dan kelapa. Beliau berharap pihak yang dipertanggungjawab mengendali projek pembinaan CPPC Kubong Limbang komitmen sepenuhnya dalam melaksanakan projek tersebut. Kes kebakaran membabitkan rumah panjang di negeri ini dilihat membimbangkan dan memerlukan kerjasama semua pihak untuk mencegahnya daripada terus meningkat. Pengarah Bomba dan Penyelamat Sarawak Khairuddin Rahman berkata, dalam tempoh Januari hingga semalam, sebanyak 16 kes kebakaran melibatkan rumah panjang dicatatkan di negeri ini. Jelasnya, pencegahan kebakaran terutama di rumah-rumah panjang adalah tanggungjawab bersama. Di Sarawak ni, isu keselamatan rumah panjang ni adalah isu yang cukup besar. So, dalam program kolaborasi information info and will ini, kita dapat turun padang lah. Dan hari ini saya cukup bangga sebab masyarakat nampak bahawa pentingnya keselamatan kebakaran tanggungjawab kita bersama. Beliau ditemui media selepas program Info on Wheel di Rumah Panjang Robert Pengabang, Sebungan, Sebau. Khairuddin memberitahu antara punca utama kebakaran di Rumah Panjang ialah disebabkan penggunaan peralatan elektrik yang tidak mengikut piawaian, litar pintas serta aktiviti memasak. Beliau berkata sekiranya kebakaran kecil yang berlaku dapat dipadamkan atau dikawal oleh penduduk kampung menerusi bomba komuniti atau bomba sukarela, ia berkemungkinan dapat menyelamatkan kemusnahan yang lebih besar. Antara program yang diadakan dalam majlis tersebut termasuklah demonstrasi penggunaan alat pemadam api dan ceramah COVID-19. Turut disampaikan 10 buah alat pemadam api kepada rumah panjang tersebut sumbangan Naim Group. Politeknik Mukah PMU sedang berusaha mendapatkan akreditasi daripada Suruhanjaya Pensijilan dan Akreditasi Asia Pasifik APEC. Pengarahnya, Dullah Muluk berkata, bagi tujuan itu, pihaknya turut mendapatkan nasihat dan bantuan daripada Politeknik Kuching Sarawak PKS kerana PKS merupakan antara 10 politeknik di negara ini yang telah berjaya memperoleh pengiktirafan terbabit pada Jun lepas. Kita pun ke arah itu, insyaAllah selepasnya kita akan berusaha untuk mencapai akreditasi APEC juga seperti yang poli-poli lain terima. Jelasnya, akreditasi tersebut penting bagi memastikan PMU juga merupakan setaraf dengan politeknik lain di Malaysia, iaitu yang berdaya saing dan berkualiti tinggi. APEC yang merupakan pengiktirafan tunggal untuk institusi aliran pendidikan teknikal dan latihan vokasional di rantau Asia Pasifik. Terdapat 7 kriteria yang perlu dipenuhi dan dicapai oleh institusi untuk mendapatkan pengiktirafan tersebut, iaitu tabir urus dan pengurusan, pengajaran dan pembelajaran, sumber manusia, pendidikan dan pembangunan, imej dan kelestarian, sumber pendidikan dan khidmat sokongan pelajar. Dullah ditemui pemberita selepas mengetuai rombongan PMU mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia, Kuching. Kunjungan tersebut bertujuan menzahirkan penghargaan kepada kerajaan negeri atas sumbangan sebuah bas dan busana kebudayaan kepada PMU untuk kegunaan para penuntut dan kaki tangannya. Bas tersebut akan diserahkan kepada pihak Politeknik bulan depan. Baik, saudara, sekian berita dari Sarawak dan kita kembali bersama Nazri di Angkasa Puri. Silakan.